di PKM kalian. Ya, jadi kalau kita masih ingat bagaimana itu course description-nya ya, saya bisa tunjukkan itu. Course description-nya. Jadi kalau kalian lihat ini adalah course description untuk MedPen ya. Jadi kalau kalian lihat apa yang terjadi, ini adalah minggu ke-8. Ya, cara-cara nulis proposal dan kayak ini paper. 9 sampai 14 itu adalah presentasi hasil proposal dan gagasan tertulis. Nah, saya mesti melihat siapa di antara kalian yang tidak mengambil MedPen pada semester ini gitu ya. Nah, itu. Oke. Okay. Jadi nanti kita membahas bagaimana mekanisme mulai minggu depan ketika kalian harus menyampaikan presentasi dari proposal kalian gitu ya. Jadi sebagian dari kalian itu kan ada yang ngambil MedPen, ada yang tidak. Kalau yang tidak itu buat paper gagasan tertulis itu ya. Nah, sementara yang mengambil MedPen itu perlu mempresentasikan hasil proposalnya gitu ya. Karena kita ada 52 mahasiswa. 52 mahasiswa kalau kita bagi menjadi satu orang itu 2, berarti kan 26. Ya, 26 kelompok. 26 kelompok itu kalau dibagi untuk minggu-minggu ini apa bentar ini kalau dibagi untuk minggu-minggu kenapa ini problem ini share. Kalian bisa lihat ini saya ya? Share screen saya ya? Atau enggak bisa? Terpotong, Bu. Terpotong, Bu. Nah ya, wah aneh. Saya enggak bisa lihat share screen saya. Nah ini, jadi kalau kita lihat ya, mulai minggu depan itu ada 26 kelompok kan. Kalau 26 kelompok itu kan kalau kita bagi 9, 10, 11, 12, 13, 14, kita bagi 6 minggu, ya berarti kan boleh dikatakan 3 kelompok per minggu. Ya, 3 kelompok per minggu. 3 kelompok per minggu, 26 kelompok bagi 6. Oh, 4 kelompok per minggu. Ada yang 4, ada yang 5. Nah, cuma persoalannya apakah kalian sudah bisa menulis proposal kalian itu sampai kan harus ini ya, harus ada di latar belakang. Kalau dari PKM itu kan ada
Kalau dari PKM-nya, ya coba kamu buka PKM-nya, ya guideline PKM-nya. Kalau dibuka guideline pedoman PKM-nya, itu kan kita melihat pedoman PKM-nya itu menjadi ini kan, pedoman PKM-nya itu. Nah, ya. Ini pedoman PKM-nya. Jadi kalau kamu membuat PKM itu yang untuk UAS-mu, jadi kan kalau kita lihat ini adalah penilaian kemajuan kriteria pengusulan, lalu kemudian sumber dana, sistematika seleksi penilaian proposal. Ya, lihat ini. Sistematika proposal kegiatan halaman 7. Jadi kalau kamu kan sudah punya ini. Ini ada di ULS. Jadi kalau kita lihat halaman 7 itu adalah sistematika ini susunan format penyusunan formulir penilaian proposal. Biodata, format justifikasi anggaran, format jadwal kegiatan, sistematika laporan kemajuan, laporan akhir, seksi penelitian proposal, sistematika proposal kegiatan itu ada di halaman 7, daftar isi PMKR. Nah, ini kan lampiran 5 PMKR halaman 7. Nah ini, kalau kita lihat, kita kan kalian kan PKMR ya, PKMR topik ini dibatasi, topik ini tidak dibatasi, namun dapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Masalah kekinian ini apa, macam-macam kan isunya, COVID, isunya ini, limbah, fungsinya ya, pokoknya judul LP-mu itu aja. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan, diperbolehkan maksimal 20 kata. Bertujuan untuk mengungkapkan hubungan sebab-akibat, aksi-reaksi, meliputi penelitian yang mengumpat hubungan ini. Jadi ini PKMR ya. Nah, kalian kan PKMR. Kalau yang tidak ngambil PKMR, tidak mengambil topik ini tidak dibatasi. Jadi nanti bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa. Ini PKMKT-nya ya. Jadi kamu bisa baca ini. Nah, kemudian tahapan kegiatannya, terus bagaimana nulis proposalnya. Mahasiswa tahapan persiapan mahasiswa menyusun proposal PKM. Ya. Nah, kalau menyusun proposal PKM-nya bagaimana? Nah, ini. Dilihat PKM-nya. Kamu buka itu ya, pedoman umumnya ini Bilmawa perguruan tinggi, ini pengusulan proposal ya kan, penilaian dan penetapan panduan. Nah ini ya, pendanaan, pelaksanaan dan proposal, pelaporan kemajuan itu seperti ini, penilaian kemajuannya, laporan akhir kegiatan dan artikel ilmiah. Nah, nanti mesti nyusun artikel ini yang terakhir. Nah, ini penilaiannya itu seperti ini, ya kan? Nah, kemudian susunan proposalnya bagaimana? Hampir mirip dengan LP-mu, ya, mirip dengan LP-mu. Jadi kalau kamu lihat formatnya di sini, ya, formatnya di sini itu
Nah, ini pedoman umum. Ini sudah penutup. Nah, ini lampiran. Lampiran ini format permohonan akun, lalu format berita acara, format daftar hadir, format berita acara ini, format catatan harian. Nah, ini. Nah, ini PKMR-nya ya, PKMR-nya skema sistematika proposal kegiatan itu ada di halaman 7 ini. Ya, ini PKMR, PKM risetnya. Ya, kamu kalau lihat di sini, kamu buka halaman 7, ini pedomannya. Ya. Nah, ini adalah sistematika, lihat ini. Sistematika proposal kegiatan, ya kan? Judulnya enggak boleh lebih dari 20 kata. Ya, isi utamanya apa? Dikemas dalam bentuk file PDF, terdiri dari daftar isi, halaman inti, ya, lampiran daftar isi ini. Lalu kemudian diberi nama ini, isi utama proposal ditulis dengan Times New Roman ukuran 12, jaraknya 1.15 spasi, layoutnya A4, margin kiri, margin kanan. Nah, ini isinya pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian. Nah, LPMU itu kan terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, kan begitu. Baru metode. Jadi berarti kamu cukup membuat bab 1 dan bab 2 saja dari LPMU untuk dipresentasikan. Bab 1 dan bab 2 saja. Ya, bab 1 dan bab 2 di LPMU itu menjadi bab 1 dan bab 2 di PKMU ini, gitu ya, PKMU ini. Itu yang nanti kamu kemudian menulis metodenya. Nah, sampai di sini, kemudian itu diserahkan sebagai bagian dari UAS-mu. Ya, bagian dari UAS-mu. Pendahuluan tinjauan pustaka sampai metode penelitian itu bagian dari UAS. Biaya enggak usah. Jadi tiga ini nanti menjadi proposal yang harus diserahkan sebagai UAS-mu. Tapi presentasimu mulai minggu depan itu cukup bab 1 dan bab 2. Jadi bagi mahasiswa yang belum menghubungi dosen pembimbingnya, saya tidak ngerti bagaimana kamu bisa presentasi gitu ya. Karena mahasiswa bimbingan saya sudah masuk bab 2 sekarang. Minggu ini mereka sudah masuk bab 2. Sehingga kalau mereka harus presentasi minggu depan, menurut saya mungkin sudah bisa gitu ya. Tapi saya tidak tahu mahasiswa bimbingan dosen lain. Kalau kamu belum melakukan apa-apa, minggu depan kamu harus presentasi, ya nilaimu menjadi nol. Ya. Nilaimu menjadi nol. Jadi ya itu urusanmu sama pembimbingmu. Gitu loh. Karena pembimbingmu itu sudah tahu kalau di MedPen itu sudah didesain seperti ini, itu sudah tahu. Jadi kalau kamu sampai belum bimbingan dan kamu tidak bisa berpresentasi, mempresentasikan apa-apa, ya pada ini, apa pada minggu-minggu depan ini, ya sudah, enggak bisa apa-apa saya, gitu ya. Jadi kamu kehilangan skor di MedPen-mu, gitu ya. Kehilangan nilai di MedPen-mu, gitu. Makanya ini kan perlu. Kenapa pertama kemarin saya sudah menunjukkan post description-nya itu pada waktu pertama ketemu. Nah, ini kenapa minggu-minggu ini itu harusnya kamu sudah bimbingan untuk bab 2 bersama dosen pembimbingmu. Ya, itu pun masih nanti harus ada revisi, harus ada apa, gitu. Kalau sudah belum bimbingan, ya enggak tahu saya, itu mesti kamu atur sendiri. Oke? Ada pertanyaan enggak sampai sini? Enggak apa-apa, ngomong aja, karena saya hari ini akan membagi itu langsung. Membagi kalian untuk presentasi mulai minggu depan. Ada enggak yang belum memulai bab 1 sama sekali? Duduk, tidak ada yang jawab tuh. Saya belum, Bu, karena baru bimbingan kemarin. Baru bimbingan kemarin? Oke, sekarang iya. Ada berapa sebelum saya mulai kuliah ini?
ada berapa mahasiswa yang ngambil LP, ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok di peserta ini? Ini kan ada 52 ya. Ada 52 kelompok, ya ada 52 peserta MedPen. Ada berapa yang ngambil LP-nya ini? Saya data dulu, nanti saya baru masuk menjelaskan tentang bagaimana menulis karya ini. Oke. Kita baca satu-satu aja namanya. Oke, saya mulai ya. Caroline Elva ini dengan siapa LP-nya? Dengan Renaldo Valentino, Bu. Berarti satu dan dua. Ini satu kelompok. Terus Grace Vita dengan siapa? Grace Vita nggak ada ya? Nggak masuk. Grace Vita nggak masuk. Tan Geraldo Budiono dengan siapa? Albert Wijaya. Oke, berarti yang ketiga Tan ini dengan Robert Wijaya. Albert, Bu. Albert Wijaya. Yosia dengan siapa? Yosia dengan Karen. Yosia dengan Karen. Anggra ini dengan siapa? Anggra ini enggak ada, enggak masuk. Stevi Angelina dengan siapa? Sama Graceila, Bu. Sama Graceila. Kemudian Nicola sama siapa? Nicolas belum masuk. Eric sama siapa? Eric Christian dengan siapa? Sama Ferry, Bu. Eric dengan Ferry. Hubert Chandra dengan siapa? Hubert Chandra dengan siapa kamu LP-nya? Baru masuk ini Hubert. Hubert? Iya, juga pagi, Bu. Ya, kamu dengan siapa LP-nya? Saya dengan Antoni Sanjaya, Bu. T. Alexander dengan siapa? Sama Albert Steven, Bu. Stephen. Ivan Wijaya, oh Ivan Wijaya belum ya. Ivan Wijaya dengan siapa? Leonardo Edward dengan siapa? Natasha Fabiola, Bu. Berarti Pierre Emmanuel dengan siapa? William Leo, Bu. William Leo. Kevin Chandra dengan siapa? Oh, Ivan Wijaya dan Kevin Chandra. Oke. Okay. Terus kemudian Feren ini dengan Amelia ya? Iya, Bu, betul, Bu. Saya. Oke, okay. Hans Nathanael dengan siapa? Sama Ivan Derjuwono, Bu. Hah? Ivan Derjuwono. Joe Wono, Bu. Ivan siapa? Ivan Joe Wono.
Joywono. Oke. Devin, Akeno, dengan siapa? Sama Nina, Bu. Nina Ivana. Devin, dengan siapa? Nina, Bu. Nina? Iya, Nina Ivana. Ferenska, Ferenska dengan si Shelly, ya? Iya, Bu. Kenny? Sama Michael, Bu. Priscilla? Sama Verina, Bu. Sama siapa? Verina. Verina. Terus Felix Abraham dengan siapa? Tadi enggak ada. Anthony Sanjaya ini tadi sudah ini sama Hubert Chandra. William Leo juga sudah. Michael sudah masuk. Ivan Deriwono masuk. Nathan Tobianto dengan siapa? Jessica, Viviana, sama siapa? Sama Nicholas, Bu. Oh, Nicholas dan Jessica. Oh, Ervan? Sama Stephen Halim. Ervan dengan Stephen Halim. Michael Noah, dengan siapa? Michael Noah ini yang enggak tahu. Andi Surya, Bu. Dan Andi Surya, oke. Okay. Adi Surya Ketut itu, dah? Iya, Bu. Ketut ini. Oke, okay, Verina. Verina Dione Nanlohi, dengan siapa? Verina sama Priscilla tadi, Bu. Verina sama? Oh, Priscilla sama Verina, oke, okay, sudah. Verina sama Priscilla sudah, Amelia sudah, Priscilla sudah. Justinus Putra Utama dengan siapa? Sama Gabriela Selina, Bu. Gabriela Selina. Patricia Dwi dengan siapa? Anggra ini, Bu. Oh, sudah tadi ya? Oh, belum ya? Patricia dengan Anggraini. Patricia dengan Anggraini. Karen sudah ya tadi dengan Yosia. Putu Dio dengan siapa, Putu Dio? Saya dengan Ferdianto Indra, Bu. Belum ya tadi ya? Belum, Bu. Ferdianto Indra. Putu Dio. Jenis sama siapa? Jenis? Devina, Bu. Hah? Devina. Devita. Jenis dengan Devita. Ferdianto sudah, Delvin Wijaya tadi sudah ya? Delvin Wijaya sudah ya? Belum, Bu. Belum. Sama Grace Vita. Delvin Wijaya dan Grace Vita. Natasha sudah, Kertut sudah, Gabriela sudah, Ivan Fadila dengan siapa? Sama Rosalia Haris, Bu. Oke, Ivan Fadila dengan Rosalia Haris. Oke, berarti yang belum itu adalah Felix Abraham, Nathan Tobianto. Ya, Nathan Tobianto. Delvin sama Grace Vita sudah ini tadi. Delvin sama Grace Vita, oke. yang enggak ke data itu adalah Anggra ini tadi sama siapa ya Anggra ini? Oh, sama Patricia. Patricia dan Anggra ini. Oke, ini sudah berarti. Patricia dan Anggra ini. Oke. Berarti yang belum ke data adalah Felix sama Nathan Tobianto. Felix sama Nathan Tobianto. Oke. Nah, sekarang persoalannya adalah bahwa kalau di data saya adalah 29, 29 potong 2, yang kali ini 27. 27 ada 1, ya betul, 26. Saya tidak tahu Felix itu dan Nathan Tobianto ini apa satu grup, apa mereka memang tidak mengambil LP. Tapi ini kalau saya lihat, ini adalah orang-orang yang mengambil LP.
Jadi sekali lagi kita akan start mulai presentasi chapter 1 and chapter 2 mulai minggu depan ya. Jadi saya bagi 4 karena ini 4 kali 6 sudah 24 ya. 4 kali 6 sudah 24. Permisi, Bu. Ini minggu ke-8. Ini minggu ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Iya, betul. 4 saya bagi 4 ya. Jadi saya mulai ini apa? Nanti saya bagi kelompoknya. Nah, sekarang saya mulai masuk pada ini apa? Materi menulis karya ilmiah ya, menulis karya ilmiah. Misi, Bu. Ya. Ini untuk yang angkatan 18 atas nama Hansa Tanair Goenawan dan juga dengan Ivan Darjono, itu masih belum mengambil judul, Bu. Hah? Kita belum mengambil judul. Jadi kita ngambil judulnya semester depan, Bu. Jadi LP-nya semester 8. Itu yang mana? Untuk Hans Nathanael Goenawan dan juga Ivan Deryono, Bu. Ivan Deryono? Ya, Hans. Loh, tadi ada itu Hans Nata sama Ivan Deryono? Ya, itu kelompok LP-nya kita memang rencananya berkelompok, Bu. Cuma kita memang belum ambil judul. Oh, ya berarti kamu enggak presentasi untuk PKMR. Kamu presentasinya gagasan tertulis. Iya, Bu. Saya mau menjelaskan beberapa angkatan 18 memang belum mengambil judul, Bu. Ya berarti timak kamu toh ini ya. Nah, kalau itu tertulis ya. Kalau itu saya kurang tahu, Bu. Ya sudah. Untuk teman-teman yang lain. Kamu gagasan tertulis kamu. Yang lainnya ini judul LP sudah ngambil toh ya. Permisi. Ada, Bu, yang lain. Ya siapa? Ngomong gitu loh. Saya Patricia sama Anggra ini, Bu. Patricia Anggra ini sama Patricia, terus Priscilla sama Verina, Bu. Priscilla sama Verina, terus Ivan Fadila dan Rosalia Haris, Bu. Ivan Fadila sama Rosalia Haris. Berarti 1 2 3 4, 4 ya. Adi. Biar sama biar, Bu. Pierre sama William Leo belum. Yeah. Adi Surya sama Noah juga, Bu. Siapa? Adi Surya dengan Noah. Petut itu. Iya, Bu. Petut sama ini. Nah, ya itu berarti sudah toh? Ivan Wijaya juga, Bu. Devina juga, Bu. Ivan Wijaya, Kevin Chandra. Jenis dan Devina, Bu. Siapa? Jenis dan Devina juga belum. Dennis dan Devina. Justino sama Gabriela juga, Bu. Justino sama Gabriela. Ferry dan Ferry sama. Waduh, kok banyaknya nih. Ya sudah, yang belum nanti tulis di chat. Kamu ngechat sekarang. Yang belum ngambil LP ngechat itu. Kelompoknya siapa, kamu nulis gagasan tertulis. Jadi presentasimu nanti presentasi gagasan tertulis. Untuk UAS-mu. Oke, sekarang saya tunggu di chat, tulis. Kamu tulis di chat dulu. Bu, ada yang di chat, Bu.
Now, sudah ya, saya lihat di chat. Berarti yang sekarang akan masuk ke gagasan tertulis itu adalah Hans dan Evander. Kamu bikin gagasan tertulis, oke? Kemudian Thierry dan William Liu. Gagasan tertulis ya. Kamu presentasimu adalah gagasan tertulis. Jenis Devina, Perigana, Eric. Perigana dan Eric. Kemudian satunya Patricia Anggraini. Kenny dan Michael. Stefanus. Oke. Okay. Kemudian Justinus Gabriela. Panjaya dan Kevin. Sila dan Verina. Sila dan Verina. Kevin. Wijaya dan Chris. Oke. Sudah ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kelompok ini presentasinya adalah gagasan tertulis. Sementara yang sisanya itu adalah presentasi untuk PKMR. Ya, sisanya adalah presentasi PKMR. Ya. 10 kelompok. Berarti ini kalau tadi saya lihat 27, berarti 17 kelompok itu adalah presentasi PKMR. Oke. Nah, berarti nanti tinggal saya bagi mulai minggu depan siapa yang mulai presentasinya itu. Lalu ini adalah bagian dari UASmu ya. Oke, saya sekarang masuk pada menulis karya ilmiah. Oke. Jadi menulis karya ilmiah itu permisi Bu, ada yang belum di ACC Bu. Di ACC ya, Spiano nanti aja, saya masih bingung di sini. Ya masuknya telat kok. Minggu 7 sebentar, saya mesti masuk pada oke ini. Ya. Sudah ya, sudah kelihatan kan? Yang belum di ACC coba ini. Oke, saya share sekarang. Oke ya, kalau kita mau menulis karya ilmiah, maka introduction itu harus berisi tentang harus nampak di tujuannya, ya harus ada sesuatu yang baru yang mau disampaikan.
mengapa penelitian ini dilakukan, apa yang penting di penelitian ini yang perlu disampaikan, what is the critical point gitu ya, yang mau disampaikan di penelitian ini, itu di introduction. Oke, okay? Di material and method itu kamu harus bisa menunjukkan detail tentang bahan dan alatnya. Ya, tentang kondisi percobaan, tentang analisa. Ini kalau mau nulis paper itu seperti itu. Analisa bahan, analisa produknya. Riset and discussion itu harus runtut untuk menjelas permasalahan yang diteliti. Sudah disampaikan di introduction kan? Tapi apa risetnya gitu ya? Gambar dan tabel harus komunikatif. Gambar dan tabel harus dibahas di narasi, ya. Kesimpulan berisi poin-poin penting temuan, rekomendasi untuk penelitian yang belum dilakukan. Jadi sekarang saya akan beri waktu 30 menit untuk menelaah ini karya ilmiah. Lalu kamu tulis di situ, ya. Introduction-nya itu apa saja? Adakah tujuannya? Adakah nampak sesuatu yang baru? Adakah background mengapa penelitian itu dilakukan? Apa yang penting di penelitian itu? Itu ada enggak di introduction di paper ini? Ya, saya minta kamu untuk menilai itu. Ya, kemudian detail tentang bahan dan alat. Ya, detail tentang bahan dan alat itu ada atau tidak? Kamu tunjukkan, kamu highlight, kamu garisi. Ya toh, bahan dan alatnya itu apa? Kondisi percobaannya apa? Kamu garisin itu di paper itu. Ya, lalu kemudian analisanya apa saja? Isinya itu apa saja? Nah, riset and discussion itu gambar dan tabelnya itu komunikatif enggak? Dipaparkan tidak? Ya, kemudian permasalahan yang disampaikan di introduction itu nampak enggak dibahas di riset and discussion-nya? Lalu kesimpulannya itu kamu garisin mana yang merupakan poin penting temuan, ya, mana rekomendasinya, oke? Nah, itu adalah paper ini yang kamu harus lakukan. Ya. Kamu harus lakukan yang paper ini. Saya share screen. Jadi ini ya, saya share ini, kamu garis bawahi, nanti saya bagi breakout room, lalu kemudian kamu bahas, saya setelah itu masuk lagi ya. Jadi 30 menit ya, 30 menit setelah itu kita bahas. Ya ini, sudah bisa lihat ya, kamu download itu di ULS-mu supaya dipakai di breakout room. Ini sudah ada di ULS. Ya. Kamu garis bawahi nanti saya tanya itu. Ya. Kamu download itu dari ULS-mu itu. Oke? Nah, sekarang saya bagi kamu ke breakout room. Ini ada 42, 41, 41. Saya bagi menjadi 6 aja. Oke. Okay. Nanti saya tunjuk lo ya, satu-satu ya.
Halo. Ada orang? Ini kita bahas itu toh, contoh karya ilmiah ya. Ayo kerjakan. Iya. Habis ngapain, Jess? Tak share screen, Mas. Oh iya ya, silakan. Ketok belum? Udah. Ayo, wes pilihan, tak garis bawain, Bik. Apa itu disabar? Aku lupa, sabar. Ini loh. Nampak tujuan enggak? Sesuatu yang baru. Nampak tujuan. Kok jadi kecil ini? Oh ya deh. Nampak sesuatu yang baru. Tujuan-tujuan. Ini. Ya tujuannya itu. Oh ya, tujuan. Bukan gak sih? Bukan sih harusnya. Try to investigate. Iya sih itu. Tujuan ini ya maksudnya. Tujuan dilakukannya ini. Penelitian kan? Tolong, yang namanya Priscilla, mana suaranya? Nina Ivana ini di mana? Wah. Aja sis, sabar. Tunggu aja kalian ya. Skincare ini, skincare, personal care products. Eh, tadi itu tujuan, terus yang baru sama apa, eh? Mengapa penelitian dilakukan? Itu tujuan nggak sih? Iya. Apa yang latar penting? Latar belakang, Be, ya? Apa yang penting di penelitian ini yang perlu disampaikan? Baca, abstrak. Kan introduction. Lek misal latar belakang ya, yang awal-awal introduction itu sih. Tapi ya. Lek cari hasilnya langsung ya, abstrak. Kan disuruh di-highlight di introduction gak sih tadi itu? Ya, kah? Ya, apa ya? Ya, ya rangkuman yang di abstrak. Oh. Nah, udah dikerjain Jessica, kita diam aja. Thank you, Des.
Jess, Jess, coba lihat paragraf kedua. Introduction paragraf kedua. Yang itu, recently PCB waste has been detected in drinking water. Itu termasuk nggak ya? PCB waste-nya. Termasuk ke ini enggak, kenapa penelitian dilakukan? Woi. Itu kayak latar belakang enggak sih lebih? Ya, bisa sih. Nah, misal dia nanya no kenapa itu latar belakang beda nomor tujuan. Jesek. Aku mau lihat yang bawah ini halaman sek halaman 47 WPD ini kertas halaman 47 ini halaman 47 nggak sih ya udah ini halaman 47 tuh di bawah tuh ada therefore lah nah, udah ya terus habis itu yang dia ngomong lah belum ada yang ini no ekonomi itu loh. Bentar, cari lagi. Oh ini, this method. There is no study in the economic point of view. Bentar, tak annotate. Diam dulu, Bu. Dan dia set test. Ini. Ya, silakan. There's no study. Berarti yang they use granular ini ya, Min? Itu kok kayak tinjauan pustaka ya, ngomong no penelitian sebelumnya. Terus kayak dia nyiwono lek belum ada yang make studi ekonomi gitu. Ya. Lanjut ya. Material metod ya. Apa yang penting di penelitian ini yang perlu disampaikan? Metode, detail bahan tentang bahan dan alat. Udah. Kondisi percobaan. Bets. Tadi di introduction-nya yang bagian penting yang perlu disampaikan tuh apa?
The kinetics model was also developed. Itu itu dia juga ini enggak sih, juga meneliti. Oh, berarti yang penting ini ya. Harusnya semua. Ya. Ya. Suara apa tuh, Jess? Atasnya itu loh penting. Atas. Rodo, apa? Introduction atas coba. Ke atas, Jess. Jessica menghilang. Hilang. Sing bagian PCP, wastewater treatment will affect the effectiveness of COD degradation. Terus konvensional itu disinfection sama biodegradation. Maaf kok, gimana? Coba ke atas sis. Itu tuh. The method of PCP, wastewater treatment will affect the effectiveness. Oh, maka kita berusaha nemu no method pakai ini tau, Fenton gitu. Iya. Jadi intinya itu ngaruhnya ke COD degradation nih. Nah, terus dari situ dia kan nyari treatmentnya apa ya. Ya, oke. Kita kudu move on, guys. Masih tadi. Ini material and method wes ya? Kondisi percobaannya yang batch ini. Bab 2.3 tuh experimental setup for the study. Lalala. Atrom atmospheric bla 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 itu kan. Itu enggak. Itu juga enggak sih. Wih, pink. Juga warna-warni ya dia sih kan. Working volume just. Reaction lasted for 2 hours. Yes. Agitation use. Ya ya. Ternyata yang buat ini beli ke lo. Iya. Itu kan di atas ada Rika Eol. PH. Result harus untuk harus disampaikan. Harus untuk menjelaskan. Apa ini? Apa? Itu Fenton. Kan di bawah sih. Fenton. Di result itu. Bawah tabel. Yang itu loh. Fenton reaction produce highly. Apa? Itu apa ya? Yang atas tadi itu masih kondisi operasi ya gak sih? Belum di highlight. Ini kok. Bukan atasnya. Nih, the agitation use sampai akhir. Ya. Iya, iya, iya. Ya. Ini apa cara jelasin yang harus runtut menjelaskan panjang ya, ini kan harus runtut dari judulnya sekitar gak sih. Oh iya wes 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 buat bulik wes isi ya kafe highlight kafe analisa ya. Itu kinetik analisis. Nah, ada tujuannya tentang profil of COD. Ya wis lah. Huh.
Application-nya buat apa sih? Oh, analisa ya? Iya, 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 wes lah. Wes ya, berarti. Gambar dan tabel harus komunikatif ya, apa jelas nih? Berarti, wes. Sius, the optimum. Wes, yes. Pasti. Ya, wes, iya. Ada ini juga. Rekomendasi itu ada di bawah. Ini jelas dong tapi. Enggak rekomendasi apa. Oh ini mungkin. Yang setelah gambar. Terus kayak dia nulis nih loh. Tabel 3 dan figur 5. Lalalala. Kan ada penjelasan nih. Ini salah. Tabel 3 dan figur 5 nya enggak bold. Bilang mau nanti. Wawar. Siapa tahu auto dilulus nih. Ibu butuh editor. Kesimpulan. Ya, conclusion-nya. Isi poin-poin penting. Ini loh, future study may develop. Yang di kalimat 2 terakhir. Poin-poin penting dari removal itu ta, dari removal efisiensi sampai bawah dong. Penting semua. Sampai bawah sebentar. Terusnya nih. Warna ganti warna. Terus ya, nanti presentasi siapa guys? Edward ya? Apa Kevin Chandra? Ya udah, Kevin Chandra. Kevin Chandra ini? Enak mulai. Pris ya? Kevin dan Pris lah. Wow. Kita tidak pernah melihat presentasi bersama gak sih? Gak bangsul. Gak. Semangat buat. Enggak ada kayak gitu, enggak ada. Kamu bisa. Kompak ya kalian ya. Aku tahu kau pengen ngomong, buat. Tak kasih waktu dan tempat.
Bu, mic-nya masih belum di-unmute. Oke, kita kembali ya pada ini. Kalau kita lihat ini apa ini, maka introduction-nya, silakan mulai dilihat. Introduction-nya menunjukkan tujuan itu yang mana? Pada kalimat yang keberapa? Sesuatu yang baru, mengapa penelitian ini dilakukan, apa yang penting di penelitian ini yang perlu disampaikan. Ayo, kelompok satu. Kelompok satu tadi siapa? Ya, Bu. Saya mewakili kelompok satu. Ya. Jadi, ayo, apa yang ini, yang nampak tujuannya di mana? Kalau untuk yang nampak tujuannya di ini, Bu. Di paragraf berapa? Paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga, oke? Okay. Ya. Di bagian mana? Terus di bagian yang agak mendekati bawah, Bu. Ya. Nah, tujuannya itu setelahnya tulisan Pignatello et al. 2006. Yang mulai therefore the overall aim itu, Bu. Itu tujuannya. Ya, therefore the overall aim of the study, of the present study was the degradation of PCP wastewater by using ini, oke? Okay. Itu masuk ke ini, itu adalah tujuannya. Apakah itu saja atau apa? Ya, kalau untuk tujuannya dari yang itu, Bu. Sampai dengan sebelumnya the kinetics model was also developed. Ya, betul. Oke, sip. Itu betul sudah ya. Terus kemudian kalau kelompok 2, sekarang sesuatu yang baru mana itu? Sesuatu yang baru di introduction-nya. Kelompok 2. Saya ikut dulu ya. Ya. Mana tampak sesuatu yang baru? Itu paragraf paragraf berapa? 3. Paragraf 3. Di bagian nomor bagian mana yang menunjukkan something new? Sebelumnya yang karena Haya and Anaura 2017 di bawahnya lagi. Belum 2017 di bawahnya lagi. Yang mana? Di bawahnya. Kamu bisa nunjukkan enggak yang apa kalimatnya mana? Apa saya share screen aja? Ya, kamu mau share screen boleh. Kamu mau share screen boleh. Ini. Yang mana? Ini. We try to degrade PCP wastewater from one pharmaceutical industry in East Java by means of Anton Reagents in a batch mode which has not yet been studied. Betul, this is something new. Belum ada studi tentang itu. Oke, okay, good. Terus kemudian kelompok berikutnya, kelompok 3. Mengapa penelitian ini dilakukan? Why? Kelompok 3. Oh ya, Bu. Saya share screen ya, Bu ya? Ya, share screen. Bisa enggak kamu share screen? Saya belum buat multiple ya. Bisa, bisa. Jadi, kalau mengapa penelitian ini dilakukan, benarnya ada runtutan ceritanya. Jadi pertama kan, karena ditemukannya ada terdeteksi kontaminan yang berbahaya bagi manusia di air minum. Ya, betul. Dan, kemudian dijelasin kalau studi sebelumnya ini sudah ada pernah coba untuk men-treat gitu VOC ternya dengan menggunakan physical chemical process dan lain-lain ini, tapi yes. Tapi masalah selanjutnya itu hanya 15% kurang dari 50% efisiensi. Betul.
Kemudian ada penelitian lanjutan lagi menggunakan wastewater treatment menggunakan AOT ini. Tapi masalah selanjutnya lagi adalah belum dikaji keilmuan ekonomiknya. Ya, benar. Ya, belum dikaji ekonomiknya. Ya, kemudian ada lagi yang lebih ekonomik menggunakan penton sebagai reagen yang digunakan di AOT. Nah, tapi yang sebelum-sebelumnya itu hanya dari continue process. Nah, di penelitian ini kan untuk mencoba menggunakan batch model yang belum pernah di-studi sebelumnya. Ya, oke. Itu sih. Ya, terima kasih. Ya, jadi betul itu adalah something that really belum pernah ini. Jadi itu adalah intronya. Ya kan? Apa yang penting di penelitian ini perlu disampaikan ya. Tadi sudah itu ya masuk bagian dari itu. Nah, sekarang masuk ke kelompok 4, breakout room 4. Material and methods. Oke, tunjukkan apa yang bicara tentang bahan dan alat. Ayo. Kelompok 4. Ya, gimana? Material and method, bahannya apa saja? Suaranya diem, masih di mute. Untuk bahannya dari PVC water sama material kimianya ini. Ya, itu bahannya itu ya, jadi base water sama itu. Lalu kemudian metodenya gimana? Variabel prosesnya apa di sini? Variabel prosesnya apa? Variabel prosesnya di sini apa? Suhu dan tekanan. Di suhu dan tekanannya disampaikan bagaimana? Ya, ini memang metode, tapi what happened with your variable prosesnya? What happened with your temperature and pressure di sini? Dibuat tetap kan? Iya, Bu. Yang dirubah cuma ini, konsentrasi. Nah, berarti variable prosesnya apa di sini? Jadi material and method itu harus mampu menunjukkan semua variable prosesnya. Kamu sudah belajar variabel proses di pengantar teknologi proses semester 1. Di situ tampak what is your variabel proses itu apa saja. Suhu, tekanan, konsentrasi, laju alir itu semua variabel proses. Nah, dari variabel proses ini tampak di mana ya? Di sini. Ya, agitation, flow rate itu semua adalah variabel proses. Nah, mana yang dibuat tetap, mana yang divariasi? Nampak enggak di sini? Ini Bu, H2O2 rasionya sama pH. Nah, sama pH rasio sama rasio dari H2O2 sama rasio dari katalisnya sama oksidasi agentnya, oxidation agentnya itu yang divariasi. Sementara variabel proses yang lain dibuat tetap karena dia batch mode maka dia tidak ada laju alir sehingga temperatur suhu dibuat tetap sama dia. Agitasi dibuat tetap sama dia. Di sini dibuat tetap. Nah, ini harus nampak di karya ilmiah. Ya, jadi karya ilmiah di bagian material and method itu kalau kamu nulis paper harus kelihatan mana yang itu semua variabel prosesnya harus kelihatan, mana yang diset tetap, mana yang memang bervariasi. Oke, okay, now go for essay. Essay itu adalah analisa. Loh, kok hilang? Oh, masih kelompok saya, Bu. Oh ya, sebentar. Kamu kelompok 4 ya? Saya bagi jadi berapa ya tadi ya? Jadi 6 ya? Ya, jadi bagi jadi berapa? Sebentar. Oh, jadi saya bagi jadi sampai 6, betul. Ya,
Ini adalah analisanya, oke? Okay? Berarti material metode sudah. Oke, okay, kelompok. Ini kelompok berapa tadi? Kamu kelompok berapa, Jessica? Breakout room berapa ya? Sebentar saya lihat. Empat. Oke, okay, breakout room 5 sekarang. Kelompok 5. Kelompok 5 ini ada Natasha, ada Gabriela, ada Patricia, Parapaga, Pieri, Leonardo, Valentino. Ayo, kamu sekarang masuk ke result and discussion. Saya mau lihat. Result and discussion itu harus menunjukkan gambar dan tabelnya terkomunikasi enggak? Permasalahannya yang diteliti itu apa? Tadi di introduction ngomong apa? Terus yang di sini dibahas di section mana. Ayo tunjukkan saya. Kelompok 5. Iya, Bu. Ya, ayo pilih. Di introduction tadi sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya bahwa yang dipelajari itu adalah the aim of the study is to study the overall of the kinetic, tapi ada rasio-rasionya itu. Nah, ini dibahas di section mana? Yang ini, Bu, 3.2 ini ya, Bu. Buatnya ya, 3.2.1. Itu bicara ini efek dari rasio itu. Terus di introduction tadi ada tujuannya kan mempelajari itu toh, sehingga riset education yang harus membahas itu. Ya. Terus apalagi di introduction-nya ngomong apa lagi itu tadi? Jadi mempelajari apa itu? Mempelajari degradasi dari PCB ya. Water dengan Fenton oxidation. Jadi mempelajari efek dari various process parameter, initial concentration of ini, sistem pH to get the optimum. Jadi mempelajari initial concentration of H2O2 sama pH. Nah, itu dibahas di mana di result-nya? Di 3.22 sama 3.23, Bu. 3.23 bahas apa? 3.23 ini bahas pH-nya, Bu. pH optimum dari yang proses ini optimum di pH berapa, Bu? Betul. Terus rasionya dibahas di mana? Kalau rasio H2O2 sama COD itu 3.22, Bu. Mana? Lihat deh, 3.22. Ini. Ya. Terus atasnya lagi? Yang atasnya lagi ini membahas rasio dari Fe2+ dan H2O2. Ini 9% weight per weight. Nah, berarti katalisnya, katalis berbanding dengan reaktannya, reaktannya di situ adalah oxidation agent is 9% weight per weight, the best ratio. Itu 9%. Yeah. Itu yang itu. Oke, okay. Terus berarti pH terbaiknya berapa? pH 3, Bu. pH terbaiknya pH 3. Yeah, yeah. Ya, betul. Itu pH terbaiknya. Lalu kemudian pH terbaik, terus okay. Ya sudah, sampai di situ. Nah, kelompok terakhir sekarang, kelompok 6, saya mau kamu meng-highlight kinetikanya, studi kinetika di research and discussion dan kesimpulannya, kelompok 6. Ya, Bu, saya share screen ya, Bu. Ya. Sudah nampak, Bu? Belum. Oh, ini nampak, ya. Jadi di 3.3 ini menjelaskan tentang kinetika dari COD removal-nya. Nah, COD removal ini dilakukan percobaannya seperti tadi kan batch untuk selama 2 jam dan setiap 10 menit diambil untuk diuji konsentrasi COD-nya. Ya. Dengan menggunakan kondisi yang optimum seperti yang jelaskan Pierre sebelumnya, yaitu rasionya 9% weight per weight, terus konsentrasi reaktannya 6 kali dari COD concentration pada pH 3. Ini kan kondisi optimumnya yang sudah ditemukan di subbab sebelumnya. Terus dari kondisi percobaan ini didapatkan ternyata kalau dimodelkan itu paling mendekati
first order of COD yang pseudo first order with constant H2O2. Kenapa pseudo first order? Karena nilai koefisien korelasinya paling besar, mendekati 1. Enggak, ya, ya betul. Tapi kan juga bisa first order. Kenapa disebut pseudo first order? Oh itu, Bu. Karena kalau di bawah ini ada dijelaskan H2O2-nya selalu excess untuk setiap waktu. Karena H2O2-nya excess 6 kalinya. Kalau H2O2-nya 6 kalinya berarti dia excess. Sehingga pendekatannya pseudo first order itu betul. Dan ternyata setelah dicek modelnya cocok. Kan gitu. Iya, Bu. Jadi data itu harus di cross check-kan ke modelnya dan modelnya cocok. Karena koefisien korelasinya itu 0,92. Oke. Okay. Now you go for kemudian dimodelkan, Bu. Nah, setelah dimodelkan ketemu K-nya kan gitu toh. Iya, ini dapat K-nya ini 0,021 dan kalau ini dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan tahun 2017 itu ternyata lebih rendah. Ditemukan lebih rendah ya. Hasilnya. Iya, oke. Okay. Oke, okay. Terus kesimpulan ini, dan sarannya apa? Apa kesimpulannya apa yang langsung kelihatan poin dari kesimpulannya? Yaitu volumenya, itu ngitung volume reaktornya itu. Enggak apa-apa ya, ini harus. Oh, ya intinya lebih murah kalau pakai PFR karena dia continue proses dan lain-lainnya ada penjelasan. Nah, betul. Jadi kalau kamu belajar TRK 2, kalau yang sudah ambil TRK 2, maka yang teori yang kamu pelajari itu deh ini loh faktornya. Ini loh kenyataannya. But you are using PFR. Ya, PFR itu perilakunya itu time itu anu apa? Batch time, time untuk batch itu adalah sama dengan resident time. Is equal to the reaction time needed in batch system. Jadi kalau kamu mau ini apa memilih mana MFR sama PFR. Nah, kemarin waktu ujian tengah semester itu saya menanyakan MFR sama PFR what is the difference. MFR itu langsung habis dan langsung terbentuk produk. PFR itu bertahap. Tapi kamu harus ingat PFR itu volumenya lebih hemat daripada MFR. Ya, finally you will reach 70% conversion. Finally. Tapi initially you will not get the 70%. Jadi kalau mau cepat ya memang MFR tapi anu besar capital cost-nya. Nah, itu lihat itu, capital cost-nya besar itu. Nah, penjelasan dari penelitian ini menggarisbawahi ilmu yang sudah dipelajari. Kalau flow rate-nya di industri itu 15 kubik per hari itu. Dengan assume 20% safety factor, maka PFR-nya itu mendapatkan 1,625 meter kubik, cuma segitu butuhnya. Tapi kalau pakai batch 2,25, nah sementara MFR, jeleknya itu apa? Saturation-nya itu nggak bisa di-keep minimize, karena dia kan langsung jadi, masuk langsung jadi produk, masuk langsung jadi produk, nggak bisa meminimize saturation-nya. Itu loh, kalau kamu kerja dengan paralel, dengan multiple reaction, maka MFR itu kejelekannya dia tidak bisa menghandle set reaction-nya. PFR itu bisa menghandle set reaction-nya. Ya, ini. Nah, ini publish ini nanti bulan 4 ini paper saya. Ini saya kerja dengan mahasiswa namanya Alan itu. Yang sekarang sudah lulus, sudah kerja itu. Ini dia masuk author di sini bersama saya. Jadi kelihatan ini masuk paper, ini terbit bulan 4 nanti. Jurnalnya sudah accepted, sekarang sudah di ini. Jadi bulan 4 sudah terbit ini. Nah, ini adalah menunjukkan bagaimana riset ini itu memang berbasis dari ilmu yang dipelajari. Jadi mahasiswanya betul-betul melihat, oh belajar TRK itu sekarang implementasinya gini. Oke, go ahead. Operational cost nggak usah dibahas karena ini mencoba menunjukkan berapa biayanya. Ya. Nah, konklusinya mana yang menunjukkan recommendation sama yang mana yang kesimpulan? Mungkin dilanjut sama teman saya, Bu, karena tadi kita ya, bagi tugas. Iya, ya, temannya silakan. Ferry bisa share screen nggak, Fer? Atau aku yang share screen? Oke,
Kamu aja yang share screen, Ron. Oh, Lia apa Ferry? Oh, Lia ya tadi. Sorry. Lupa. Ya, oke, Lia silahkan. Ya, jadi kesimpulan dari ini, Bu, proses Fenton ini efektif untuk pengolahan air limbah industri dengan dapat dilihat dari penurunan COD pada limbah cair. Ya, oke. Terus untuk parameter terbaiknya, itu konsentrasi H2O2-nya 6 kali konsentrasi COD-nya. Setelah itu ada rasio Fe2 plus H2O2-nya itu yang 9% berat terberat, dan pH-nya itu yang 3. Ya. Ya, setelah itu untuk model kinetiknya, tadi kata Feren mengikuti kinetika reaksi orde 1. Iya, karena koefisien korelasinya R kuadrat itu mendekati 1. Ya, terus? Terus. Rekomendasinya apa rekomendasinya? Rekomendasinya ini, mengembangkan kinerja optimal PFR ya. Iya, betul. Dengan mempelajari parameter laju alir sama studi kinetik ya. Ya, jadi sama, ke depan itu di paper ini mensuggest riset ini lanjutannya itu sebaiknya mempelajari laju alir reaktor PFR-nya sama kinetika studinya yang berkaitan dengan intermediate compound, karena dia ini reaksinya multiple reaction. Nah, intermediate compound-nya itu tidak dipelajari karena kita hanya fokus pada final produknya, yaitu degradasi COD-nya itu, CO2 dan H2O. Oke, sudah bisa ditutup ya. Share screen-nya. Oke. Nah, sekarang saya mau nunjukkan ke kalian pembagian kelompoknya. Nanti saya share di ULS ya, tapi ini saya mau tunjukkan, ini adalah pembagian kelompoknya untuk ini. Jadi ini adalah pembagian kelompoknya. Jadi saya sudah lihat ini. Jadi yang atas-atas, kenapa ini yang atas 14? Saya meletakkan yang gagasan tertulis di minggu-minggu terakhir. Karena gagasan tertulis mereka mesti mikir sendiri. Sementara kalau yang ngambil LP, mereka kan sudah mendapatkan judul LP-nya. Mereka sudah mendapatkan judul LP-nya dan mereka sebetulnya tinggal jalan untuk menulis chapter 1, chapter 2, tapi mereka yang tidak mengambil LP dan menulis gagasan tertulis, mereka harus memikirkan what is the topic of the gagasan tertulisnya dan bagaimana menulisnya, karena gagasan tertulis itu proses penulisannya itu tidak seperti PKMR ya, tidak seperti ini, jadi tidak menulisnya. Latar belakang pasti ada ya, tapi kemudian supporting dari tinjauan pustakanya itu bagaimana, itu pastinya juga diberikan gitu ya. Jadi itu, terus kemudian apakah itu bisa diimplementasikan. Jadi kalian yang mengambil gagasan tertulis sebagai bagian dari UAS kalian harus baca panduan PKM-nya itu, dia minta sejauh mana ya, sejauh mana gitu. Jadi tidak bisa ditulis seperti formatnya PKM riset ya. Jadi ini adalah pembagian kelompok yang nanti saya share gitu ya. Jadi yang gagasan tertulis ada di belakang. Nah, saya masih belum tahu ini Putu sama Ferdianto ini apakah satu kelompok yo? Ferdianto ini apa dia? Ferdianto ini ngambil apa? Gagasan tertulis ya? Enggak, PKMR. PKMR? Iya. Yeah. Sama siapa kamu? Sama Dio. Sama Putu Dio ini. Iya. Oh, berarti kamu masuk di yang ke-12 berarti. 12. Okay. 12 ini banyak sekali ini. Nanti kita lihat kalau kita bisa lebih cepat, kita akan geser ke situ. Oke, jadi saya urut di atas ini. Isi, ya. Bu. Ya. Untuk Nicholas itu sepertinya tidak bisa Bu di week 9, soalnya untuk minggu depan kita ada acara CEG, Bu. Oh. Loh, kamu sudah sampai mana? Saya bukan sekelompok sama Nicholas, Bu, tapi saya panitia CEG gitu, Bu. Jadi sekali. Iya, saya dengan Nico, Bu. Sudah sampai bab 1. Menuju bab 2.
Nah, berarti mau digeser dengan siapa? Siapa yang mau volunteer ganti ini? Karena saya baginya ini berdasarkan urutan nomor dari atas. Bu Lika. Ya. Saya sama Devin sudah. Jadi mungkin bisa tukar. Oh, kamu sama Devin sudah ya. Berarti kamu di 9. Niko di, tadinya kamu di berapa ya? 11, Bu. Niko di 11. Makasih, Bu. 11, kamu di 9. Devin sama siapa? Sama Nina, Bu. Nina, kamu di nomor berapa ya? Nina ini? NRP 70. NRP 70. Oh, oke. Okay. Berarti kamu di 9. Ini di Jessica di 11 ya? Iya, Bu. Ya sudah. Ini nanti saya share di ini mana? Di ULS ya. Jadi ini sudah semua, ini saya Bu. Mau tanya, itu yang warna suaranya agak jelas. Tes. Yang keras. Ya, ngomong apa? Tes. Jadi. Yang warna putih. Tadi kan ada warna-warna gitu, Bu. Yang warna ya, putih. Ya, tadi warna-warna. Kenapa? Yang warna putih itu yang gagasan tertulis ya. Gagasan tertulis itu saya letakkan di minggu-minggu akhir. Oh, jadi ya. Kamu itu kena nomor berapa? Kamu kena minggu ke-12 kan? Iya. Karena apa? Karena gagasan tertulis itu saya letakkan di minggu-minggu akhir. Karena kamu perlu mikir itu. Nah, sementara yang LP kan sudah ada judulnya dari dosennya. Sementara gagasan tertulis kamu mau menggagas apa? Gitu loh. Nah itu kamu harus baca PKM-nya. Lalu kamu nulis. Kalau nggak nemu gagasannya, ya itu siapa yang mau ditulis. Gitu loh. Makanya diletakkan di minggu-minggu terakhir yang gagasan tertulis ini. Gitu loh. Ngerti ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, apalagi yang mau tanya? Enggak ada. Kalau enggak ada, saya minta dinyalakan itunya. Screen-nya. Oke, saya print screen. Oke, satunya lagi. Oke, makasih. Thank you ya. Minggu depan siap untuk presentasi, oke? Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya.